Okey, so kita tengok contoh. Okey, contoh soalan kat sini. Ada 2 litar ni, sambungan sel kering lah. Ada satu sel kering yang dua sel kering yang disambung secara bersiri. Ada lagi satu dua sel kering yang disambung secara selari. Voltmeter antara 2 titik. Voltmeter ni pun antara 2 titik yang ni. Maka dia adalah bacaan. Kalau yang ni litar kita tertutup, dia memberi bacaan beza keupayaan. Beza keupayaan. Samalah dengan voltmeter kat sini. Okey, so rintangan di luar sama 10 ohm dengan 10 ohm. Dia beri EMF untuk satu bateri sahaja, satu bateri 1.5. Kalau dua bateri 3 lah kan. Maka rintangan dalam untuk satu bateri 0.5 juga. Untuk satu sel kering 0.5 ohm, bandingkan arus rintangan berkesan RJ. Untuk bersiri dululah, untuk bersiri dulu. So, kita punya R dia adalah 0.5 campur dengan 0.5 dapat 1.0 ohm. So, kita punya E, DGE kita, I, R tambah I. Kan, kita punya formula. Salah satu formula dia adalah yang ini. Kita nak cari I. So, nak cari I sama dengan epsilon bahagi R tambah R. So, epsilon kita tadi 1.5 kan. 1.5 ni untuk satu sel kering. Tapi kita ada dua sel kering. 3 lah. 3. R besar adalah 10. R kecil kita 1. Maka 3 per 11. 3 per 11 ni berapa? 3 per 11. 0.27. Ya, 0.27 ampere. Okay, yang tu untuk bersiri. Bersiri. Okey, selari cari R dulu. R jumlah adalah 1.05 bahagi 1/0.5. Kita akan dapat 2.0.5. Terbalikkan RJ kita adalah 0.5 bahagi 2, 0.25 ohm. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula EMF. Kulit kat tepi ni lah. R besar tambah R kecil kan dia ni. Kita buat macam sini. Okay, so epsilon. Okay, disebabkan bateri kita susun secara selari, EMF dia samalah untuk satu sel sahaja, bukan dua. So dia adalah 1.5. Lepas tu R besar dia 10, R kecil dia 0.25. So, kita akan dapati 1.5 bahagi 10.25, kita dapat 0.14. 0.14463 ampere. Yang ni untuk selari. Sambungan sel kering yang manakah mempunyai arus yang besar? Kali ini bersiri lah. Terangkan kerana DGE berkesan kita besar. Okey, B, jika 3 sel kering disusun secara selari, hitungkan arus yang mengalir. Okey, sel kering kita disusun secara selari untuk 3. Arus yang mengalir, kita kena kira jumlah rintangan dulu. Jumlah rintangan dalam 1/0.5 tambah 1/0.5 tambah 1/0.5. 3/0.5. Terbalikkan, kita akan dapati RJ kita 0.5 bahagi 3. 0.5 bahagi 3, 0.167 ohm. Arus tadi kita dah buat dah. I sama E sama dengan I R tambah R, formula EMF kan. Maka I sama dengan EMF bahagi R tambah R. EMF untuk bersiri sama untuk 1 je. 1 je. 1.5 sajalah. 1.5. R besar masih lagi 10. R kecil sekarang ni 0.167. Dan kita dapati kita punya I kita ni masuk dalam kalkulator 0.15 ampere.
0.15 ampere. Compare yang tadi ni, arus semakin meningkat. Nampak tak? Arus dia semakin meningkat lah bila kita sambung banyak-banyak secara selari. Okey, bandingkan arus 2 sel kering selari dengan 3 sel selari. So 3 sel selari lebih besar lah arus dia. Arus mengalir dalam 3 sel kering selari lebih besar. Okey, nyatakan hubungan antara bilangan sel kering disusul selari dengan arus. Semakin meningkat ataupun bertambah bilangan sel kering disusul selari, semakin meningkat arus. Semakin meningkat arus. Terangkan kerana rintangan dalam berkesan, jumlah rintangan dari kita kira tu berkurang. Okey, latihan. Apakah yang dimaksudkan dengan DGE? Tenaga ataupun kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kulung cas dari sumber elektrik mengelilingi satu litar lengkap. Itu adalah DGE. Kalau dia beza keupayaan tenaga yang dilakukan ataupun kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kulung cas merentasi dua titik. Okey, dua, nyatakan perbezaan DGE dengan beza keupayaan. DGE tadi kita kata arus tidak mengalir. Okey, DGE arus tidak mengalir. Beza keupayaan arus mengalir. Okey, jadi apa lagi? DGE arus tidak litar lengkap, litar tak lengkap kan. DGE litar terbuka, beza keupayaan litar tertutup. So kita boleh cerita dari segi definisi lah. DGE itu untuk satu litar yang lengkap, beza keupayaan tu untuk dua titik, antara dua titik. Okey, apakah kesan rintangan dalam terhadap arus? Dia mengurangkan arus lah. Dia mengurangkan arus. Itu kesan dia terhadap arus. Dia akan mengurangkan arus. Nombor 4, susunan sel kering yang manakah mempunyai jumlah rintangan dalam berkesan yang paling minimum? Okey, mestilah secara selari. Susunan secara selari. Tadi kita dah kira dah selari yang paling minimum dia punya jumlah rintangan. Okay, nombor 5, rajah di bawah menunjukkan susunan sel kering dalam 3 litar DGE EMF. Bagi setiap sel kering ialah 1.5 dan rintangan dalam R kecil ialah 1.0. Hitungkan arus yang mengalir dalam setiap litar. Susunan sel kering dalam litar yang manakah mengalirkan arus yang paling besar? Okey, saya rasa litar 2, tapi kita tengok dululah. Litar 1 ke? Mana tahu kan. Ataupun litar 3, sebab ni gabungan siri dengan selari. Yang tadi saya cakap kalau nak optimum kena gabung kan. Kita kira lah satu-satu dulu. Kita kira dulu rintangan, jumlah rintangan dalam untuk litar 1. Disebabkan dia secara bersiri, kita tambah sajalah 1.0 tambah 1.0 tambah 1.0, kita akan dapat 3.0.
Lepas tu arus tadi dapat daripada formula EMF kita, I sama dengan epsilon R tambah R kecil. Epsilon kita kena tambah juga lah sebab bersiri kan, 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5 bahagi R besar kita 9 tambah R kecil kita tadi kita kira 3. So yang atas 4.5, yang bawah 12. Kosong poin 375 ampere. Okey, litar 2. Litar 2, tanya jumlah dia. Kita guna 1 per R. 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1. Dapat 3. Maka RJ kita adalah 3 1 per 3 sedang. 1 per 3 sebab terbalikkan kan. So terbalikkan, yang ni 3 per 1 lah sebenarnya. So terbalikkan 1 per 3. 1 per 3 adalah 0.3 3, 3, oh. Arus I sama dengan epsilon R tambah R. Epsilon kita disebabkan dia selari, susunan selari sama lah semua-semua ni, iaitu 1.5. 1.5 bahagi 9 tambah 0.333. 9 lepas tu 1.5 bahagi dapat 0.1607 ampere. Setakat ni masih lagi litar pertama lagi besar. Kita tengok pula litar yang ketiga. Jumlah rintangan dulu. So kita settlekan yang selari dulu. 1 per 1 tambah 1 per 1 sama dengan 2. R saja terbalikkan. Dan dia adalah 2 per 1 terbalikkan. 1 per 2. 0.5. Okey, arus belum lagi, kita kena lagi satu rintangan lagi satu. Okey, rintangan lagi satu ni kosong, arus jumlah lah 0.5 tambah 1, 1.5. Boom. Barulah kita kira arus I bahagi R tambah R. I kita kalau yang selari memang sama pun 1.5, tapi dia siri pula dengan sebelah. So tambah lagi 1.5 bahagi R besar kita 9, R kecil kita 1.5. So 3 bahagi 10.5, 0.2857 ampere. Maka pemenang dia masih lagi litar bersiri. Pemenang dia masih lagi litar bersiri. Tapi kalau kita gabung dua-dua, maka kita akan dapat juga arus yang lebih kurang besar daripada kalau selari semua. Arus yang besar juga, tapi rintangan dia kurang daripada yang bersiri. Sebab tu bagusnya kalau kita buat sama gabungan. Gabungan walaupun taklah memberi nilai yang maksimum, tetapi dia besar, nilai dia besar pada rintangan yang lebih kecil. Okey, so kita tengok pula apa lagi soalan. Dia kata nak arus yang paling besar, jawapannya litar pertama je lah. Okey, susunan secara bersiri. Okey, so tengok pula soalan nombor 6. Dua mentor yang serupa A dan B disambungkan pada litar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. DGE, EMF bagi setiap sekeri 1.5, rintangan dalam R kecil 0.5. Mentor manakah yang akan menyala lebih terang? Jelaskan jawapan anda. Yang ni macam soalan tadi lah. Yang B ni sama kan susunan dia? Sama, cuma kita punya nilai dia berbeza lah. Rintangan dalam berbeza, kita kena kira lah dari segi arus. So nak tahu mentor yang menyala lebih terang, kena tengok arus. Okey, so kita kira dulu rintangan. Jumlah rintangan dalam untuk litar pertama. Litar pertama susunan secara bersiri 0.5 tambah 0.5 1.0.
I adalah EMF bahagi R tambah R. EMF kita kena tambah jugalah, 1.5 tambah 1.5. R besar kita, mentol tak bagi. Maka kita assume 2. 2 ohm. Assume saja, boleh bubuh ni dah apa-apa pula. 2, R kecil kita 1. Okey, 1.5 tambah 1.5 bahagi 3. So kita akan dapat 1 ampere. Kalau gabungan secara siri selari ni, 1.R sama dengan 1.05 tambah 1.05, 2.05 terbalikkan. R sama dengan 0.5 bahagi 2, 0.25 ohm. Jangan lupa kita nak cari jumlah, kena tambah yang sebelah sini juga. So 0.25 tambah 0.5 kita dapat 0.75 ohm. I sama dengan epsilon R besar tambah R kecil. Epsilon kita yang sebelah sini 1.5 saja. 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5 bahagi 0.75 tambah, kalau R tadi kita buat 2, tambah 2 lah. Ok, so kalau tekan dalam kalkulator, kita akan dapat 1.091 ampere. Kali ini pemenang dia adalah litar yang kedua. Litar yang kedua, jelaskan jawapan anda. Jumlah rintangan kurang, paling kurang. Okey, so itu saja soalan yang ada pun. Agak-agaknya faham tak untuk topik ni? Ada yang perlu nak diulang semula? Ada. Okey. So yang ni topik yang penting lah. Topik yang penting juga sebab dia boleh mengelirukan kalau ada bateri lah. Sebab kita dok biasa dengan rintangan kan. Rintangan lebih kurang sama formula dia. Cuma yang bateri ni memang ada formula khas dia. Iaitu yang ni lah formula khas tu, yang melibatkan EMF. Okay, melibatkan EMF, maka formula dia yang ni. Ada banyak lagi formula pun yang sebelum ni, tengok balik formula yang apa yang kita dah introduce tadi. Ada banyak formula ni. Ada formula yang ni sama je. Yang ni kalau nak guna graf, kalau nak guna graf, guna formula ni. Kalau nak buat pengelaan biasa-biasa, digalakkan guna formula yang ni. Okey, so pastikan, kena pasti litar kita. Litar kita voltmeter di bateri terbuka. Switch dia terbuka, graf dia menurun. Kalau sebelum ni graf dia menaik, sekarang ni graf dia menurun. Sebab kita letak voltmeter kita dekat bateri. Mesti ada susutan voltan. Sebab apa ada susutan voltan? Sebab ada rintangan dalam. Itu jawapan dia lah.